Salamun ya Rasulullah, salamun ya Habiballah, salamun ya Nabiyallah, salamun ya Rasulullah. Di tengah gemerlap tanah Pasundan di Bandung pada tanggal 29 Agustus tahun 1949, lahir seorang anak yang kelak akan menjadi pelita bagi umat, penerang dalam kulita pemikiran dan perasaan. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, demikian nama yang diukir oleh takdir, seorang Muslim sejati yang dengan lembut namun tegas menapaki jalan ilmu dan kebijaksanaan. Cahayanya menerangi jalan menuju kebenaran, membimbing jiwa-jiwa yang haus akan ilmu. Ia bukan sekadar seorang ulama, melainkan juga seorang sastrawan yang piawai merangkai kata, seorang filsuf yang mendalami makna kehidupan, dan seorang negarawan yang memperjuangkan keadilan. Allah nur langit dan bumi. Beliau tak hanya sekadar hidup, namun menghidupi setiap langkahnya dengan ilmu yang ia peroleh, terutama dalam bidang komunikasi. Sebagai dosen di Universitas Padjadjaran, ia menaburkan benih pengetahuan, membentuk jiwa-jiwa yang haus akan cahaya, membimbing mereka dalam arus deras zaman. Ilmunya bagai samudra luas, tak pernah kering, menyiram hati yang dahaga. Pena emasnya menari-nari di atas kertas, melahirkan karya-karya yang menginspirasi. Dari kitab suci hingga persoalan sosial, semua ia bahas dengan lugas dan penuh hikmah. Beliau bukan hanya seorang pendengar yang baik, namun juga seorang pembicara yang ulung, mampu membuai pendengar dengan kata-katanya yang indah dan menenangkan. Kenanglah derita berat yang kini. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat mendirikan Yayasan Mutahari, sebuah pelita yang membawa terang bagi pemikiran Islam, mengangkat tinggi panji pencerahan. Dari yayasan ini lahirlah sekolah para juara, mulai dari SD Cerdas Mutahari, SMP Bahtera Mutahari, SMP Plus Mutahari, hingga SMA Plus Mutahari, serta Madrasah As-Sajjadiyah. Setiap sekolah ini menjadi taman, tempat tumbuhnya benih-benih insan yang tak hanya cerdas akal, namun juga luhur budi. Beliau percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang menghafal, tetapi juga tentang memahami dan mengamalkan. Siapakah dia yang Kiai Haji Jalaluddin Rahmat juga mendirikan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, disingkat IJABI, organisasi pencinta keluarga Nabi terbesar di negeri ini. IJABI menjadi rumah bagi mereka yang mencari naungan dalam kebersamaan, tempat berlindung dari hembusan kencang perbedaan. Sebagai seorang tokoh cinta damai yang selalu berusaha menjembatani perbedaan dan mempersatukan umat, beliau telah menyatukan ribuan hati dalam satu ikatan persaudaraan. Beliau mengajarkan kita bahwa dalam keberagaman terdapat keindahan dan dalam persatuan terdapat kekuatan. Air mata kerinduan kepada Mustafa. Sebagai penulis, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat menari dengan pena, melukiskan kata-kata yang menyentuh hati, menjelajahi dunia tasawuf, mengurai makna dari Al-Quran dan hadis, hingga menyusuri lorong-lorong sosial yang terkadang gelap dan penuh lika-liku. Setiap bukunya adalah untaian mutiara, mencerahkan hati dan pikiran, menghubungkan langit dan bumi dalam harmoni yang indah. Rindukan tangan lembut yang membasuh luka.
ketekunannya dalam ilmu dan karya, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat juga seorang pejuang dalam dunia politik. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ia membawa nurani dalam setiap keputusan, menjadikan hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kebijaksanaan. Beliau adalah suara yang lantang, memperjuangkan keadilan. Beliau tidak takut menghadapi tantangan, bahkan ketika harus berhadapan dengan kekuatan besar. Baginya, kebenaran harus ditegakkan, meskipun harus mengorbankan banyak hal. Tiba saat berpisah. Pada tanggal 15 Februari tahun 2021, semesta kehilangan salah satu cahayanya, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat berpulang ke haribaannya beberapa hari setelah istrinya tercinta mendahului. Dunia mungkin merasa lebih sepi, namun cahaya yang ia tinggalkan tetap bersinar, menerangi setiap langkah kita, mengingatkan kita akan pentingnya cinta, dialog, dan pencerahan. Lelaki berkacamata menempuh perjalanan. Ketika Sang Surya telah kembali ke hadiratnya, beliau meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Karya-karyanya akan terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi. Beliau telah pergi, namun semangat juangnya akan terus menyala, menerangi jalan kita menuju masa depan yang lebih cerah. Profesor Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, Master of Science, adalah lentera yang tak pernah padam, menerangi jalan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi, membawa kita untuk menghargai perbedaan dan menyatukan hati dalam damai dan cinta. Di dalam namanya tersimpan sejuta makna yang akan terus kita kenang dan hayati sepanjang masa.